Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan membagikan sebuah kisah inspiratif yang akan membuat kita merasa istimewa dan berharga. Saya harap teman-teman bisa menyimak kisah ini sampai akhir, agar pesan dari kisah ini bisa dipahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah kota kecil yang damai dan tenang, hiduplah sebuah keluarga kecil di pinggiran kota. Keluarga itu terdiri dari seorang ibu yang penyayang, seorang ayah yang bijak, dan seorang bocah laki-laki 10 tahun yang periang dan penuh dengan rasa ingin tahu. Bocah laki-laki itu bernama Lukas. Tidak seperti bocah 10 tahun pada umumnya yang hanya senang bermain, Lukas terlihat sedikit lebih dewasa dari teman-teman seumurannya. Belakangan ini, pertanyaan tentang nilai hidupnya terus berputar di kepalanya. Ia pun memutuskan untuk menemui sang ayah dan menanyakannya. "Ayah, berapa nilai hidupku?" ungkapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ayahnya yang sedang membaca buku di kursi sebelah pun meletakkan bukunya dan menatap Lukas dengan penuh kasih sayang. "Nilai hidupmu tidak ternilai, nak," jawabnya singkat. Lukas tentu saja tidak puas dengan jawaban itu. Dia ingin sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang bisa dia pegang dan ukur. "Tapi bagaimana aku tahu berapa nilai hidupku? Aku mau jawaban yang lebih jelas, ayah," desak Lukas. Sang ayah tersenyum. "Aku punya cara untuk menunjukkannya padamu." Dia kemudian bangkit dari kursi dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, sang ayah kembali dengan sebuah batu di tangannya. Batu itu berwarna abu kusam dengan permukaan yang kasar dan tidak rata. "Pegang batu ini," kata sang ayah sambil menyerahkan batu itu kepada Lukas. "Bawa batu ini ke pasar dan tanyakan kepada orang-orang berapa harganya. Tapi ingat, kamu tidak boleh berbicara. Cukup angkat dua jari ketika mereka menanyakan harganya." Lukas menerima batu itu dengan kebingungan. "Apa maksudnya ini?" tanya dia. "Percayalah padaku," kata sang ayah. "Lakukan saja apa yang ayah katakan." Dengan rasa penasaran yang tinggi, Lukas pun berangkat ke pasar. Dia menggenggam batu itu erat-erat di tangannya, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sesampainya di pasar, Lukas mulai mendekati orang-orang dan menunjukkan batu itu kepada mereka. Setiap kali ditanya harganya, dia hanya mengangkat dua jari. Reaksi orang-orang beragam. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada yang mengerutkan kening dengan bingung, dan ada yang hanya diam tanpa ekspresi. Seorang pedagang sayur yang melihat Lukas mengangkat dua jari menyodorkan 2.000 rupiah untuk batu itu. Namun, Lukas menolak dan terus berjalan. Hingga, ia berhenti di depan lapak seorang pengrajin yang menanyakan harga batu itu. Lihat Lukas mengangkat dua jari, ia pun berkata, "Baiklah, aku akan membeli batu ini 20.000. Namun, Lukas menolak dengan halus dan beranjak pergi. Mulai merasa tertarik, Lukas pun berlari menuju rumahnya untuk menemui sang ayah. Sesampainya di rumah, ia menemukan sang ayah masih membaca buku dengan tenang. Lukas menghampiri sang ayah dan menceritakan kejadian yang ia alami. "Ayah, seorang tukang sayur menawariku 2.000 untuk batu ini, dan seorang pengrajin menawar 20.000. Lukas terdiam sejenak, lalu lanjut bertanya, "Kenapa mereka memberi harga berbeda-beda, ayah?" Sang ayah tersenyum bijak dan menjawab, "Belum waktunya kamu mengetahui jawabannya, Lukas. Sekarang, ayah ingin kamu pergi ke museum. Jika seseorang menanyakan harganya, diamlah dan angkat dua jari." Lukas yang semakin penasaran dengan jawaban tantangan yang diberikan sang ayah, dengan antusias membawa batu itu ke museum.
Setelah sekitar 20 menit ia menunjukkan batu itu kepada orang-orang yang dia temui, ia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah kursi. Kali ini, tidak ada yang menawar batu itu. Hingga seorang pria paruh baya berjas dan berdasi mendekatinya dan bertanya, "Nak, apakah kamu ingin menjual batu itu? Boleh aku lihat?" Setelah memeriksa batu itu, ia pun menanyakan harga batu itu kepada Lukas. Dan sekali lagi, Lukas tetap diam dan mengangkat dua jari. Pria itu kemudian berkata, "Baiklah, aku akan membayar 2 juta rupiah untuk batu ini." Merasa ketakutan mendengar batu itu ditawar dengan harga tinggi, Lukas pun bergegas pulang dan menemui sang ayah. Lukas memberitahu ayahnya bahwa seorang pria di museum ingin membeli batu itu seharga 2 juta dan jika diizinkan, ia akan kembali ke museum untuk menjual batu itu. Namun, tanpa Lukas duga, sang ayah tidak tertarik dengan tawaran itu. Sang ayah kemudian menginstruksikan putranya untuk pergi ke pasar batu. Sebenarnya, Lukas ingin menanyakan banyak hal, namun ia tahu sekarang belum waktunya ia mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Dengan rasa penasaran yang semakin memuncak, Lukas pun segera melanjutkan tantangan yang diberikan sang ayah. Dengan penuh semangat, Lukas pun berlari ke pasar batu. Di tengah perjalanan, Lukas beberapa kali tersandung batu, bahkan hingga terjatuh, yang menimbulkan tanda tanya pada orang-orang di jalan. Bagaimana mungkin seorang anak yang terjatuh, namun tetap terlihat begitu bersemangat? Hingga sampailah ia di pasar batu dan menunjukkan batu itu kepada seorang pegawai. Tanpa diduga, usahanya kali ini tampak cukup bagus. Ia mendapatkan respon positif saat menawarkan batu itu untuk pertama kali. Berbeda sekali dari 2 lokasi sebelumnya. Pegawai itu menyuruh Lukas untuk menemui bosnya yang berdiri tidak jauh dari mereka. Tanpa bertanya, Lukas pun mengikuti arahan tersebut dan menemui seorang pria tua yang berdiri di belakang meja. Ia adalah seorang pria tua yang terlihat bijak dan jujur. Ketika si pria tua memeriksa batu itu, dia melompat dan berseru, "Ya Tuhan, dari mana kamu mendapatkan batu ini, nak? Kamu mau jual berapa?" Lukas, tanpa kata, hanya mengangkat 2 jari. Pria tua itu memperhatikan Lukas dan menjawab, "Dua, apakah 200 juta cukup? Jika kamu bersedia, aku akan membayarnya." Mendengar tawaran itu membuat Lukas gemetar dan keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tanpa kata, Lukas segera berlari meninggalkan pria tua itu. Kali ini, sesampainya di rumah, ia tidak bisa lagi tenang dan menemui sang ayah dengan wajah tegang dan panik. "Ayah, orang tua itu menawar batu ini dengan harga 200 juta, terang Lukas terbata-bata dan tidak percaya. Sang ayah yang melihat kepanikan dalam diri putranya, segera menenangkannya. "Duduklah dulu, ayah akan mengambilkan air untukmu." Setelah keadaan Lukas lebih tenang, sang ayah mengisyaratkan Lukas untuk mendekat. Dengan senyum, sang ayah menjelaskan, "Lihatlah anakku, seseorang yang tahu nilai batu itu telah menawarkanmu harga yang sangat tinggi karena dia mengenali nilai sebenarnya dari batu itu. Hal yang sama juga berlaku untuk pertanyaanmu tentang nilai hidup. Kita manusia hakikatnya sangat berharga, namun orang lain akan memberikan nilai berdasarkan tempatmu dan seberapa jauh mereka mengenalmu. Nilaimu akan selalu berbeda bagi setiap orang. Bagi orang yang tidak mengenalmu, bisa jadi nilaimu tidak seberapa, sebagaimana tukang sayur yang menawar 2.000 untuk batu itu. Dan bagi teman-temanmu, bisa jadi nilai hidupmu cukup tinggi, sebagaimana pria di museum yang menawar 2 juta untuk batu itu. Dan bagi sepupu dan keluarga dekat kita, bisa jadi nilaimu sangat berharga, sebagaimana pria tua itu
yang menawar 200 juta untuk batu itu. Dan untuk ayah dan ibu, nilai hidupmu tak ternilai, nak. Kamu adalah segalanya bagi orang tuamu. Lukas yang terlena dengan jawaban ayahnya merasa sangat terharu. Ia akhirnya mengerti jawaban dari pertanyaannya. Namun, ada satu lagi yang mengganjal di hati Lukas dan segera menanyakannya kepada sang ayah. "Tapi ayah, batu apa ini sebenarnya? Kenapa harganya begitu tinggi?" "Ini adalah batu meteor warisan keluarga kita. Kakek mulah yang menemukannya di hutan dan ia berpesan untuk tidak menjualnya jika tidak terdesak. Batu ini akan terus disimpan oleh keluarga kita secara turun-temurun, sampai ia digunakan oleh keturunan kita yang benar-benar membutuhkan." Dan itulah teman-teman, kisah tentang nilai batu dan pelajaran yang diajarkannya tentang nilai hidup kita. Kita tidak perlu berkecil hati jika ada yang merendahkan kita dan tidak menganggap kita berharga, karena nilai kita hakikatnya sangat berharga. Selalu ada tempat di mana kita akan mendapatkan nilai kita yang sesungguhnya, yaitu di sekitar teman dan keluarga. Dan ingatlah untuk mencintai orang-orang di sekitar kita sebagaimana seharusnya. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.